Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dan like-nya dan tekan lonceng dan tombol notifikasinya. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya dalam pertandingan Magic Chess ya. Di sini saya masih menggunakan Commander Angela ya, dengan menggunakan skill 3 dari Angela. Di sini kita kedatangan hero baru ya, yaitu hero Angela pada pertandingan Magic Chess ya. Di sini Angela saya udah bintang 2 ya, teman-teman. Dan kita juga kedatangan sinergi baru, yaitu sinergi aspiran ya. Dan kita langsung saja ke permainannya, bagaimana cara bermain sinergi aspiran ini ya. Dan hero apa nantinya yang akan saya jadikan starter di Magic Chess ya, teman-teman. Oke, kita langsung saja ke permainannya ya. Oh ya, bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan update terbaru seputar dunia Magic Chess agar channel ini berkembang untuk kedepannya dan saya lebih bersemangat lagi membuat kontennya. Terima kasih dan selamat menyaksikan ya. Di sini udah aktif satu sinergi ya, yaitu sinergi Wyrmslayer ya. Kita udah dapat Lancelot ya, tapi Lancelot saya belum mendapatkan bintang ya. Saya ketemu sama Dairoth dan kita menang ya melawan Dairoth-nya di pertandingan ini ya. Di sini perolehan gol saya baru 7 ya. Dan kita mendapatkan tambahan 6. Oke, saya mau ambil Kimi dulu ya. Saya mau jual Saber dulu. Oke, di sini saya akan copy. Oh, ternyata bukan Masha yang dapat ya kalau kita tukar Kiminya ya. Di sini saya ketemu sama Nature Spirit ya. Di sini hero-nya udah 5 ya. Kita cuma 4. Apakah kita bisa bertahan ya melawannya? Oh, mantap ya, kita bertahan ya melawan Nature Spirit-nya. Kita menang ya melawan Commander Remy-nya ya. Dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 9 ya, teman-teman. Di sini saya mau ambil Guinevere ya. Guinevere ini adalah hero terbaru juga di Magic Chess ya. Juga hero terbaru dan sinergi terbaru ya, yaitu Rosaudo ya. Sinergi yang digunakan Guinevere ya, teman-teman. Oke, di sini udah aktif 2 sinergi, yaitu sinergi Wrestler ya. Tambah 1 sinergi Rosaudo ya. Kegunaan dari sinergi Rosaudo ini bisa menempatkan Guinevere ya pada bayangan ya. Setelah dia tereliminasi, dia langsung hilang ya pada bayangannya, lalu hidup kembali ya, teman-teman. Mendapatkan 13 gol. Di sini saya udah mendapatkan, oh mantap, di sini Valir saya udah bintang 2 dan Angela saya udah bintang 2 juga. Saya akan copy nantinya apa nih, copy Karina ya menjadi Lancelot ya. Di sini Guinevere saya mau ulti ya, Guinevere saya mau ulti dan saya akan jadikan Guinevere-nya sebagai Starcore nantinya ya. Kalau bisa kita akan jadikan Guinevere-nya bintang 3 ya kalau bisa ya. Kita akan coba dulu ya. Kita masih bertahan melawan lawannya dan kita berhasil ya melawannya. Oke, mantap kali. Di sini kita udah dapat ruby ya. Sebentar lagi kita bisa aktifkan sinergi aspiran, yaitu sinergi terbaru yang ada di Magic Chess ya. Kegunaan dari sinergi aspiran ini, kita bisa menambahkan damage ya. Nanti saya akan buatkan ya
bagaimana cara menggunakan sinergi aspiran ya teman-teman. Oke, saya ambil dulu konsentrat energinya ya. Saya akan kasih konsentrat energinya sama Guinevere ya, dan saya akan jadikan Guinevere-nya sebagai Star Core dari Wrestler ya teman-teman. Oke, mantap kali. Angela saya udah bintang 3, dan di sini kita tukar sama Cloud, kita dapat Guinevere ya. Saya dapat Guinevere juga. Saya tunggu dulu. Oke, saya jual dulu Kimi Ruby-nya ya. Ruby ini adalah hero baru juga di Magic Chess ya. Kita kedatangan hero baru 3 ya teman-teman. Guinevere, Angela sama Ruby ya. Oke, di sini Guinevere saya ulti ya teman-teman. Masih bertahan melawan Akai ya. Di sini Guinevere saya ulti lagi. Oke. Dan lawannya tereliminasi ya. Kita menang melawannya. Kita akan fokus jadikan Guinevere-nya bintang 3 ya. Oke, Masha saya udah bintang 2. Dapat Masha lagi. Oke, kalau kita copy Fanny mendapatkan Hayabusa ya. Kita akan cari gimana cara mengcopy tukar Guinevere ya, jadi hero Guinevere ya. Hero apa yang bisa ditukarkan menggunakan Guinevere ya teman-teman? Bisa jadi Guinevere ya. Oke, di sini Guinevere saya ulti lagi, mantap. Langsung hilang editornya ya. Tinggal Karina satu. Kita ajar dulu Karinanya dan kita menang ya melawan Karina bintang 2-nya, dan saya mendapatkan perolehan gol sebanyak 14. Saya mau ambil Kimi dulu, dapat Dairot ya. Oke, di sini kita bisa copy Guinevere-nya dengan Aurora ya. Kita tukar Guinevere-nya sama Aurora. Di sini Guinevere saya udah bintang 2 ya. Tinggal kita jadikan Guinevere-nya bintang 3 ya teman-teman. Kita akan fokus pada Guinevere supaya Guinevere kita bintang 3 nantinya ya. Oke. Di sini Guinevere saya akan ulti nih. Oh, ternyata lawannya udah tereliminasi. Guinevere saya ulti langsung hilang one-one-nya ya. Di sini kita bisa berhasil ya mengeliminasi Commander Remy-nya ya teman-teman. Kita menang ya lawannya. Saya mendapatkan 10 gol ya. Kita cari dulu. Di sini saya mau ambil apa nih? Item Winter Tansen ya. Saya mau ambil item Winter Tansen dulu. Di sini Winter Tansen saya udah dapat ya. Saya akan kasih sama Gwyn-nya ya. Guinevere-nya. Di sini Lancelot saya udah dapat 2 juga. Apakah kita bisa cepat nih jadikan Guinevere-nya bintang 3 ya teman-teman. Di sini power yang saya hasilkan 46 ya. Kita masih bertahan menggunakan Guinevere ya teman-teman. Saya ketemu nih sama Kadia Riverland. Guinevere saya ulti langsung hilang ya sama Gwyn saya. Mantap kali ya teman-teman. Diulti lagi sama Gwyn-nya. Iya, kita menang ya melawannya. Di sini kita menang ya melawan Commander Rianya ya. Saya mau tunggu dulu. Di sini Dairot saya udah bintang 2. Saya copy dulu ya sama Aldous. Bintang 2 ya. Sebentar lagi kita akan jadikan Aldous apa nih? Wrestlernya 6 ya. Dapat Chow ya teman-teman. Chow, wrestler saya udah 4, aspiran saya 2. Oh, apa nih? Ketemu sama apa nih? Atlas ya, di sini Atlas lawan dari bintang 2. Diuji sama Gwyn-nya langsung hilang ya. Dia pakai IM ya, Repo Master. Langsung hilang ya diuji sama Gwyn. Masih menang ya. Tinggal satu lagi. Ya, kita berhasil nih mengalahkan Commander Eva ya, teman-teman. Kita tunggu dulu.
Oke, dapat Karina, kita bisa copy land slotnya ya. Jadi bintang 2 ya, teman-teman. Ntar lagi kita tukar Karina sama land slot. Di sini land slot saya udah 2 yang mendapatkan bintang 2 ya. Oke, kita tunggu dulu ya, teman-teman. Kita hajar dulu buff ungunya ya. Di sini diulti sama Gwyn dan saya mendapatkan Crystal Wrestler ya. Saya akan kasih sama Lancelotnya Crystal Wrestler supaya wrestler saya cepat ya, bintang 6 ya, supaya cepat 6. Saya mau aktifkan dulu Forest apa nih, dapat badal nih teman-teman. Saya aktifkan wrestlernya jadi 6 dulu ya. Dapat badal lagi, kita copy dulu Lancelotnya, atau kita copy dulu Lancelotnya ya, supaya land slot saya cepat bintang 3 ya teman-teman. Kita tunggu dulu ya, kita masukkan badang dulu supaya badang saya apa nih, udah aktif ya wrestlernya. Di sini wrestlernya saya jadikan Guinevere ya sebagai star core, langsung hilang ya sama Gwyn saya, kena ulti langsung ya teman-teman. Oke, dan di sini kita menang ya melawan Karina bintang 2 nya ya teman-teman. Tinggal Gwyn nya kita jadikan bintang 3 ya sebentar lagi. Oke, kita tunggu dulu dapat Gwyn lagi ya. Oke, saya udah dapat Gwyn. Oke, saya jadikan dulu Lancelot nya bintang 3 ya. Di sini Lancelot saya udah bintang 3 ya teman-teman. Tinggal Guinevere ya yang akan kita jadikan bintang 3 lagi ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Kita tunggu dulu. Ya, di sini Gwyn saya ulti ya, langsung ulti dan kita menang ya melawannya. Iya, di ulti lagi sama Gwyn. Ya, kita menang ya melawannya. Kita berhasil ya mengalahkan komandernya ya. Kita tunggu dulu ya teman-teman. Saya mendapatkan perolehan gold sebanyak 15 ya. Oke, di sini udah ada Pani ya. Kita ambil dulu Aldous-nya. Aldous saya udah bintang 2. Kita tunggu dulu ya. Oh, ternyata kalau saya tukar dapat Zilong ya. Oke. Bentar lagi kita akan copy lagi ya Gwyn-nya supaya Guinevere-nya cepat bintang 3 ya, teman-teman. Ketemu sama Chow ya. Di sini Chow lawannya udah bintang 3 ya. Dia combo sama Kadia Riverland ya. Oke. Dia langsung kena ulti ya sama Gwyn saya. Tinggal Chow 1 nih teman-teman. Tinggal Chow 1. Ya, bentar lagi di ulti sama Gwyn. Ya mantap, kena ulti ya sama Gwyn ya. Saya ditendang nih. Oh, ternyata kita menang ya melawannya. Masih menang ya melawan lawannya ya teman-teman. Oke, di sini saya mau ambil kapasitas ya. Kita akan aktifkan apa nih? Akan aktifkan Windslayer ya. Di sini saya akan copy Gwyn dulu. Di sini Gwyn saya udah bintang 2 lagi ya. Tinggal satu lagi ya. Kita masukkan dua-dua Gwyn-nya ya. Di sini Gwyn saya udah saya masukkan 2. Tinggal kita akan jadikan Windslayer-nya 6 lagi ya. Kalau dapat, kita harus dapatkan Crystal Windslayer ya, supaya kita bisa kasih sama Gwyn ya teman-teman. Diulti lagi sama Gwyn, mantap kali ya. Mantap kali, masih bertahan. Diulti lagi nih sama Gwyn, mantap ya. Ya, kita berhasil ya mengeliminasi lawannya. Oke, kita cari dulu apakah kita cepat nih dapat Gwyn ya. Kita naikkan dulu kapasitasnya. Oke, ambil dulu Kimi. Oh, mantap nih, kita bisa copy Gwyn lagi ya. Oke, mantap nih. Bentar lagi kita jadikan Gwyn-nya bintang 3 ya teman-teman. Kita bisa tukar Gwyn-nya ya sama badang ya. Nanti kita akan tukar ya. Oke, langsung kena ulti. Di ulti lagi nih sama Gwyn, mantap. Masih bertahan ya teman-teman.
Masih bertahan. Kena ulti lagi. Ya, mantap kali ya. Kita menang ya melawannya. Oke, di sini kini saya udah bintang 2 ya. Kita copy Gwyn dulu. Di sini Gwyn saya udah bintang 3 ya. Bintang 3 ya Gwyneverse saya. Oke, kita hajar, kita tukar dulu. Kita tukar dulu ya, teman-teman. Kita atur posisi dulu ya. Oke, di sini Gwyneverse saya udah bintang 3 ya, teman-teman. Kita harus cari Crystal Windslayer 1 ya supaya kita bisa jadikan Gwyneverse-nya Gwyneverse Windslayer ya, teman-teman. Oke, mantap ini kita dapat Windslayer. Saya mau ambil Windslayer 1 sama apa ya? Set Halberd atau Bloodwing nih. Saya akan ambil Set Halberd ya. Oke, di sini saya akan kasih dulu item sama Gwyneverse-nya. Oke, udah aktif ya. Gwyneverse Windslayer saya udah aktif. Oke, mantap kali nih. Ya udah aktif ya, Gwyneverse Windslayer saya udah di ulti ya, langsung hilang ya sama Gwyn saya. Iya, nggak lawan tuh. Gwyn saya menang ya, melawan Commander Rianya ya dengan menggunakan Gwyneverse Windslayer ya. Terima kasih dan sampai jumpa dan tunggu video selanjutnya.